dari Kelok 9 Sumatera Barat. Ayo di sini akan ngajak kalian hiking ke air terjun Serasah Murai. Ikutin terus perjalanan. Ayo di mana? Ayo di sini. Oke teman-teman, dari Payakumbuh kita menempuh perjalanan 30 menit ya untuk masuk ke dalam dari pintu gerbangnya masuk dari Payakumbuh. Kita akan disuguhi pemandangan yang indah teman-teman. Ada bukit-bukit, sawah yang hijau. Pokoknya mantap cuci matanya ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kita udah sampai di gerbangnya air terjun Serasah Murai. Banyak orang yang belum tahu ya teman-teman, soalnya dia agak jauh gitu. Ini dia teman-teman, kita mau hiking dulu ke dalam. Ini kita jalan sekitar 7 menit ya untuk sampai ke air terjunnya. Ini aliran airnya teman-teman. Di sini berangin sejuk, mantap. Nanti kalian masuk ke sini nggak bayar teman-teman, cuman bayarnya pas di Payakumbuh aja. Di sini juga ada orang kemah gitu, anak-anak sekolah ramai ke sini. Kita masuk ke hutan ya teman-teman. Terus itu ada orang yang mandu. Di sini banyak monyetnya teman-teman, monyet liar. Kalau kalian yang suka wisata alam, kalian wajib kesini, seru. Apalagi kalau rame-rame ya teman-teman. Kalau kalian kesini jangan lupa bawa makan siangnya, soalnya di sini belum ada yang jualan gitu. Ada sih satu, cuman nggak seramai tempat wisata yang lain teman-teman. Kalau kalian mau beli makanan, jauh keluarnya harus 30 menit dari sini naik kendaraan ya. Kita menyusuri jalan setapak dengan bukit, pohon yang hijau. Kalau sendiri agak gimana ya, serem juga sih. Kalau kalian suka wisata alam gak teman-teman? Kalau aku suka ya, cuci matanya aku yang hijau-hijau gini. Liatin pohon. Udara yang segar. Banyak ilalang teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman. Dari sini kita udah denger ya aliran air terjunnya itu. Ini aku sampainya ke sini pas tengah hari ya teman-teman. Ini dia teman-teman, jalan di dalamnya ada batu-batu. Aku kesini
bareng tim sendal jepit ya teman-teman. Tim bocil. Jalannya mendaki menurun, mendaki menurun. Ini dia teman-teman, air terjun Serasah Murai Lembah Arau. Mungkin kalian udah pernah yang ke Lembah Araunya ya teman-teman, yang tempat wisatanya yang ramai orang jualannya. Tapi kalau yang ini masih asri teman-teman. Tuh, dia ada 7 tingkat ya teman-teman. Tinggi air terjunnya. Airnya jernih, dingin. Wah, relaksasi. Capeknya jalan 7 menit akan terbayarkan dengan berendam kaki di sini, teman-teman. Asik kan, teman-teman? Dengar suara air. Wah, sejernih ini. Air mengalir sampai jauh. Kalau kalian kesini, jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Asli, ini masih asri banget air terjunnya dan sungai yang mengalir. Ini sampah daun-daun di pohon ya teman-teman. Tuh dia teman-teman, kalian bisa lihat kan? Suara air yang menenteramkan. Di sini nanti ada ibu-ibu penjual pop mie. Kalau kalian misalnya ada yang berkunjung, dia akan ikutin kita teman-teman jual pop mie. Ini ada anak sekolah ya teman-teman, pulang sekolah langsung main air. Jadi ingat zaman sekolah. Airnya dingin banget teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari Ai di sini. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.